Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita hari ini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa bersama kami di Selapan Channel. Baik sahabat Selapan Channel, kali ini kita akan membuat tower tawah masjid dengan menggunakan bahan baja ringan taso. Sebelum kita menyaksikan video, untuk yang baru berjumpa dengan channel kami, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman agar video ini bermanfaat. Untuk itu, mari kita saksikan. Baik, teman-teman, ini dia penampakan dari tower berbahan baja ringan, yaitu taso. Setiap sambungan kita menggunakan baut tembus. Jadi ini baut tembus untuk meyakinkan kekuatannya, di samping kita menggunakan baut tanam, kita juga menggunakan baut tembus dengan ukuran baut ya. Tower ini direncanakan ditargetkan mencapai ketinggian 12 meter di atas dak, yaitu di atas bangunan masjid. Oke, sahabat Selapan Channel, saksikan terus videonya, jangan di skip. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari kita saksikan terus. Oke sahabat, lanjut, inilah proses pengerjaan tower toa dengan kepanjangan 12 meter. Proses pelubangan untuk baut para sahabat ya. Insyaallah tower ini kuat dengan menggunakan baut tembus. Oke, lanjut terus videonya. Baik sahabat, lanjut pengerjaan terus dilakukan. Tiang ini menggunakan dua lapis, sahabat Selapan Channel, menggunakan dua lapis taso. Jadi setiap sudut untuk bawah kita menggunakan baut. Ini baut. Kita akan lanjut. Sekarang ini ukuran sudah mencapai 6 meter. Oke, sekarang kita lanjut pengerjaan untuk mencapai 12 meter. Saksikan terus videonya, jangan di skip supaya tidak gagal paham.
Oke, sahabat Selapan Channel, terima kasih telah menyaksikan terus video ini. Lanjut, pengerjaan sudah mencapai 9 meter. Insya Allah akan ditambah 3 meter lagi ketinggian daripada tower ini. Oke, lanjutkan, saksikan terus videonya. Thank you.